Untuk kejadian terjadi di distrik Seradala, Kampung Bingki. Di sana ada sekelompok orang tidak dikenal dengan menggunakan senjata api, parang dan panah, melakukan pembunuhan terhadap masyarakat. Terhadap masyarakat sipil, korban terdapat 5 orang. 4 orang meninggal dunia dengan luka tembakan dan 1 orang masih hidup dengan luka tembakan di paha. Sampai saat ini, masyarakat merasa ketakutan dan mereka melaksanakan pengungsian. Kami evakuasi mereka ke daerah yang lebih aman, yaitu mereka melaksanakan evakuasi ke Mabul. Mabul adalah daerah perbatasan Yaukimo dengan Asmat. Yang dievakuasi ada kurang lebih 250 orang. Sampai saat ini sudah 70 orang terevakuasi ke Mabul daerah Asmat.